Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Sandi Suryadi, dalam acara literasi mata kuliah sistem informasi manufaktur. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas seputar mata kuliah sistem informasi manufaktur, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas dari dasar manufaktur, kemudian komputer integrated manufacturing, kemudian revolusi industri, dan beberapa contoh dari industri manufaktur itu sendiri. Pada kali ini, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber yang kompeten dalam bidang sistem informasi manufaktur, yaitu Bapak Haji Abdullah Karisma, yang merupakan salah satu dosen yang mengisi di Universitas Bina Dharma. Selamat datang Pak Haji, terima kasih atas kehadirannya dalam acara literasi kali ini. Apa kabar? Alhamdulillah. Mungkin saya ingin minta penjelasan nih Pak Ji mengenai tentang dasar manufaktur yang tadi saya lakukan di awal. Menurut Pak Ji itu pengertian dari manufaktur itu dalam perindustrian itu seperti apa sih Pak Ji? Ya, ini sebelumnya kita sudah pernah membahas ya di pertemuan yang sebelumnya gitu ya, bahwa manufaktur itu seperti apa gitu ya. Tapi saya coba akan flashback kembali gitu ya, supaya adik-adik mahasiswa tidak lupa gitu ya. Di sini kita akan coba mengatakan manufaktur itu kalau kita bicarakan dari pengertian gitu ya. Artinya kita bicara itu proses mengubah suatu bahan atau material. Material di sini ya, seperti kita tahu ini ya, ada bahan mentah, bahan setengah jadi atau bahan jadi. Nah dari proses bahan ini kita akan proses ke dalam berbagai proses dan sebagainya. Nah proses itu yang kadang kita bisa mungkin proses yang melakukan proses pengecoran, pencetakan gitu ya, pada bulunya atau mungkin proses pemesinan gitu ya. Kita menggunakan mesin-mesin konvensional ataupun yang otomatis sensi gitu ya, dari mesin bubut, milling. Nah dari itu semua kita akan baik, terima kasih Pak Haji. Jadi penjelasan Pak Haji mungkin intinya manufaktur itu dari bahan mentah atau bahan baku ya, diproses kemudian menjadi suatu produk ya Pak Haji. Iya. Baik itu produk jadi setelah jadi atau nanti jadi part untuk apa namanya selanjutnya diproses kembali ya. Seperti itu ya Pak Haji. Nah kemudian seperti kita ketahui bahwa sistem informasi manufaktur sudah sangat berkembang. Apalagi sekarang sudah menggunakan komputer yang mana menggabungkan komputer dengan manufaktur itu sendiri. Nah, kalau saya tidak salah namanya itu komputer integrated manufacturing. Nah, yaitu yang manufaktur itu sendiri terintegritas menggunakan komputer. Di mana integritasnya itu macam-macam memang ya. Bisa buat sistem kontrol produksi, atau desain, atau sistem penjualan juga bisa dalam manufaktur. Menurut Pak Haji sendiri, komputer integrated manufacturing itu seperti apa ya? Ya, di sini kalau kita bicara komputer integrated manufacturing gitu, di sini nanti ada integrasi. Integrasi di sini artinya saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Itu tidak berdiri sendiri gitu ya. Kalau kita bicara ini, saya kita sebut sekarang CIM gitu ya, komputer integrated manufacturing. Nah di sini dimana kalau sebenarnya pembahasan bisa dibahas ya, tapi saya coba ingin perspektif kembali gitu ya. Nah, dimana SIM ini akan memiliki sistem manufaktur berbentuk fisik yang pertama. Lalu kedua akan berbentuk resort atau perencanaannya. Sistem manufaktur fisik di sini seperti kita tahu ya, itu pasti ada hubungan dengan CAD. CAD ini kita membuat, sebelum kita membuat produk, kita membuat desain dulu kan ya, biasanya di software-software seperti mungkin AutoCAD, SolidWorks, Inventor, KK, dan sebagainya. Nah, ketika nanti kita sudah buat desainnya, kita masuk ke planningnya. Nah, planning di sini artinya urutan dari perencanaan pembuatan produk itu harus kita buat sedemikian rupa. Ya. Nah, biasanya, untuk proses perencanaan di sini, gitu ya, SIM di sini, biasanya antara line 1 dengan line 4 tersebut itu saling berintegrasi, dia saling berkoneksi. Ya, baik itu mungkin dalam sistem produksinya, pengendalian material-materialnya, ke bahan-bahan yang masuk ataupun yang keluar untuk pembuatan produknya. Lalu
dulu, ada perencanaan dulu, kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang mungkin lebih simpel, lebih gampang ya Pak Ji menggunakan komputer. Jadi kreativitas dari manufaktur itu sekarang sudah menggunakan komputer dari sistem apa pengendalian prosesnya dan kontrolan ini mungkin ya di tempatnya ke situ dalam manufaktur. Nah kemudian dalam perindustrian sendiri sebelum tadi Pak Ji CIM ya komputer. Di sini kita bisa lihat bahwa proses mekanisasi itu ya kita mungkin masih menggunakan secara manual dan prosesnya gitu ya. Begini salah satu mungkin dari aplikasi dari hasil steam ya, steam gas ini kita mungkin aplikasikan ke berbagai proses dalam konversi energi seperti kita akan mengkonversi dengan turbin gas gitu ya, sehingga dari gas ini kita konversi dengan turbin tersebut akan menghasilkan sebuah listrik. Di mana generator merupakan peran penting untuk mengubah listrik tersebut. Ya. Yang pertama, lalu yang kedua ada 2.0 gitu ya, di mana di sini kita membuat masa produksi gitu ya dalam bentuk perakitannya gitu ya. Nah, di sana kita masih menggunakan berbagai proses elektrikal, itu mungkin dari proses berjalannya satu produk dengan menggunakan konveyor dan sebagainya gitu ya. Lalu yang ketiga, 2.0 di sini sudah mulai berkembang lagi. Manufaktur kita sudah coba untuk melakukan produksi dengan berbagai proses otomasi, mungkin dengan otomatik, mungkin dengan menggunakan alat-alat mesin yang sudah CNC, dia komputer kontrol dengan kita menggunakan atau memasukkan kode tertentu langsung menjalankan mesin tersebut secara otomatis. Nah itu di industri sekarang masih sudah banyak digunakan gitu. Nah ini yang keempat, yang 4.0 ya, ini lebih canggih lagi. Mungkin kita menggunakan berbagai otomasi seperti pergerakan robot gitu ya. Itu kita lanjut dengan mengontrol melalui remote yang sudah didesain untuk mengontrol pergerakan robot tersebut. Mungkin melakukan proses pengerasan, perakitan dan gitu ya, tapi seperti berbagai tempat dengan bot dan bot sebagainya. Bahkan sudah berbasis IoT gitu ya, bahkan juga sudah ada AI jadi mengikuti gerakan dari kerja dari manusia kita melalui robot-robot dan sebagainya sudah banyak sekali. Nah di sini tantangan kedepannya di 4.0 ini masih IoT ini juga makin banyak kan digunakan dalam proses manufaktur. Ya, kamu bisa itu. Oke, jadi sekarang perkembangan dalam revolusi industri sudah mencapai 4.0 ya. Sudah menggunakan IoT sebagai pengendalian dalam manufaktur. Jadi mungkin saya simpulkan bahwa dalam perindustrian sudah mudah dikendalikan dengan menggunakan IoT. IoT itu singkatan dari Internet of Things, di mana pengendalian itu sudah menggunakan internet ya. Jadi dimanapun atau siapapun dari jarak manapun sudah bisa mengendalikan proses manufaktur dari jauh ya. Kita, mungkin seperti itu yang saya dapat dari penjelasan oleh Pak Haji. Nah mungkin Pak Haji bisa kasih contoh Pak Haji, nah yang berkaitan dengan industri manufaktur, apakah ada contoh dalam industri di Indonesia atau di apa namanya di mancanegara itu? Oke, saat ini saya coba akan menampilkan salah satu contoh industri manufaktur. Saya coba akan memberi contoh di mana memang sistem distribusi dalam pembuatan produk itu dalam pengambilan atau pengeluaran dari bahan baku yang keluar dan sebagainya gitu ya,
itu memiliki peran penting. Iya. Apalagi kalau kita bicara sistem itu sudah terintegrasi gitu ya. Kebetulan dari contoh perusahaan tersebut gitu, di mana proses pendistribusian barang-barang kering dan buku itu sudah lebih dari 700 ini. Dan ini sangat memang harus kita aplikasikan gitu ya. Sistem terintegrasi dengan juga dengan yang tadi gitu ya. Nah, sangat penting kita gunakan gitu ya. Kita bisa lihat di sini ada sistem penyimpanan pengambilan otomatis nih. Pada perusahaan tersebut gitu ya, dari proses penyimpanannya itu pertama beban unit ini gitu ya, itu melakukan proses secara otomatis atau bisa disebut dengan metode AS atau RS gitu ya. AS ini kita melakukan penyimpanan secara otomatis, RS ini kita pengambilan secara otomatis. Nah, di dalam yang kedua ada SDV, Sorting Transfer Vessel. Dan sini artinya kita proses barang yang sulit kita ambil pada berbagai tadi ya, tempat penyimpanannya kita sortir. Nah, sortir di sini melakukan dengan proses conveyor. Nah, ini karena sudah terintegrasi antara lain satu dengan yang lainnya, itu conveyor itu sangat banyak dan panjang gitu ya. Dan ini akan mengalirkan bahan-bahan yang kita perlukan dalam pembuatan satu produk, sehingga pekerjaan juga akan lebih cepat. Ya, lalu ada SPN, ini untuk kita menangani barang ini kan sortir gitu ya. Ini salah satunya. Nah, ini salah satu gambar gitu, tempat penyimpanan otomatis gitu ya. Mungkin sekitar 1.900 lokasi penyimpanan gitu ya. Ini juga ada penyimpanan bahan bukunya, mobil rack, di rack itu dia tempat penyimpanannya gitu ya. Nah, ini juga salah satu gambar tampilan gitu. Kita yang pertama ini kita bisa melihat barang diambil melalui keren gitu ya, lalu dilanjutkan ke proses ini melakukan perjalanan pada konveyor gitu ya, di mana barang-barang tersebut kita lakukan dengan pelet. Pelet itu ada tempat menaruh bagian kardus, produk-produk kardus ini sudah disimpan gitu ya, yang akan menjalankan di konveyor. Lalu ada juga mungkin ada sampai depalitizer, kita akan mengambil produk pelet yang dimana produk itu sudah kita susun gitu ya, itu berdasarkan lapisan dari ketika lapisan kecil tadi masuk ke plan A gitu misalnya, atau lebih besar lapisannya ke plan B, lalu yang terakhir kita mensortir dalam ini sorting sortir ini kita memiliki lapisan tersebut akan mensortir kira-kira mungkin 2.400 tapi per jam. Ini bayangkan kalau kita tidak mengaplikasikan dengan sistem terintegrasi ya, kita mengajarkan secara manual ya, waktu juga akan terbuang sia-sia. Nah, ini namanya mungkin namanya lean manufacturing, lean manufacturing gitu. Manufacturing yang sia-sianya itu kita harus meminimalisir harus seperti itu. Oke, baik Pak Ji, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasan Pak Ji yang tadi bilang untuk dalam sistem penanganan material apa penanganan barang ya, barang baik barang beku atau barang kering ya, itu dalam penanganan sortirnya pasti lebih cepat ya dibandingkan dengan cara manual ya. Jadi kalau ini seperti itu yang mungkin inti kesimpulannya yang saya dapat. Sepertinya diskusi kita kali ini semakin menarik, tapi untuk sekarang kita tutup dulu dan kita lanjutkan nanti di segmen kedua masih mengenai industri manufaktur dan kemana-mana, tetap di UGTV. Kita ke acara literasi manufaktur sistem informasi manufaktur.
bersama saya Sandi Sredi dan narasumber kita yaitu Bapak Haji Abdillah Karisma, SMP. Melanjutkan diskusi kita mengenai mata kuliah sistem informasi manufaktur. Pada segmen sebelumnya, Pak Haji itu menjelaskan mengenai dasar manufaktur, di mana manufaktur sendiri itu merupakan proses bahan baku atau bahan mentah, kemudian diproses, baik diproses secara keseluruhan atau sebagian, kemudian dijadikan suatu produk, ya. Produknya juga bisa dibilang bisa produk barang, apa namanya, barang pulp, ya, atau barang sebagian juga, atau barang yang sudah bisa digunakan oleh konsumen. Kemudian tadi dijelaskan juga mengenai tentang komputer integrated manufacturing, di mana sekarang manufaktur sudah terintegrasi dalam menggunakan komputer. Ya, manufaktur sendiri sebenarnya sudah dari zaman dahulu, sebelum ada komputer, manufaktur sudah ada sebelumnya. Di mana sekarang sudah ditambahkan dengan komputer, yang di mana untuk mempermudah manusia menggunakan atau mengendalikan atau mengawasi dalam perindustrian manufaktur. Selanjutnya, Pak Haji juga menjelaskan mengenai tentang revolusi industri. Nah, sekarang ini revolusi industri sudah sangat sangat tinggi, ya, dari poin 1.0, kemudian sekarang sudah masuk ke 5.0, di mana sekarang ini IoT, ya, IoT sudah mengendalikan perindustrian. Walaupun Indonesia ini sendiri masih dalam proses ke poin kelima atau 5.0. Nah, kemudian yang terakhir tadi Pak Haji menjelaskan salah satu contoh dalam perindustrian manufaktur, di mana industri manufaktur yang Pak Haji jelaskan mengenai tentang bahan baku, ya, atau bahan baku sendiri, mungkin bukan bahan baku, bahan produk, ya, bahan produk sendiri disortir, kemudian disortirannya itu bisa ekonomi, bisa masuk ke plan A atau plan B, ya, tadi Pak Haji jelaskan. Mungkin produk A ini masuk ke plan A, produk B ini masuk ke plan B. Nah, kemudian setelah di situ disortir kembali, nah, ya, entah sortiran yang menggunakan mesin atau menggunakan kamera atau menggunakan orang, ya. Jadi macam-macam juga untuk sortirannya. Dan mungkin Pak Haji juga di sini masih banyak untuk menambahkan mengenai tentang contoh industri manufaktur di Indonesia atau di dunia, ya, di negara ini. Nah, di mana yang tadi Pak Haji jelaskan juga mengenai tentang perusahaan Lotte, ya, dengan sistem penyimpanan dan pengendalian otomatis. Nah, dalam penanganan sendiri, material itu memang, ya, sangat dibutuhkan, ya. Nah, misalkan Lotte sendiri, setahu saya dia juga ada seperti swalayan, ya, di mana dari seribuan produk tidak mungkin manusia mensortir sendiri, ya. Jadi pasti menggunakan peralatan permesinan atau peralatan manufaktur untuk mempercepat waktu prosesnya. Oke, tadi itu dibahas mengenai tentang penanganan produk dalam bidang, mungkin kalau saya bilang dalam bidang pakan, ya, pemakanan. Nah, kira-kira Pak Haji nih, apakah ada teknologi manufaktur yang berkaitan dengan perindustrian otomotif atau otomobil? Nah, pastinya ada, ya, Pak Haji, ya. Nah, coba saya ingin tahu nih Pak Haji, contoh lain dalam mengenai perindustrian yang berkaitan dengan otomotif, dengan industri manufaktur. Ya, seperti itu. Jelasan. Ini saya coba memberikan satu contoh lagi, ya, di mana untuk proses manufacturing untuk otomobil atau pembuatan kendaraan mobil, ya. Di sini kita akan melihat perusahaan manufaktur, ya, dalam pembuatan suatu mobil, yaitu Kadar Mobile di negara Thailand, .co.id, ya. Di sini kita melihat dulu, kalau kita melihat gambarnya, gitu, ya, gambar perusahaan tersebut, gitu, ya, di mana plan-nya tersebut, gitu, ya. Bisa kita lihat lokasi pabrik tersebut ada di Thailand, dan di mana luas dari pabrik tersebut, sekitar pabrik pertama itu 225.000. Dan pabrik kedua luasnya 150 meter. Kalau kita bicara luas tersebut dari pabrik tersebut,
artinya plan dari tersebut itu sangat besar sekali ya. Gimana kalau plan dari manufaktur membuat software itu sangat besar, ya artinya di sana perusahaan tersebut memproduksi jumlah produk itu ataupun komponen-komponen dalam lain sebagainya itu dalam jumlah yang sangat banyak masa produksinya. Ya. Semakin besar produksinya, ya artinya semakin banyak juga produk yang kita buat gitu ya. Lalu juga pasti mesin-mesin yang kita gunakan dalam manufaktur pembuatan mobil tersebut juga akan banyak sekali gitu ya dari luas plant tersebut. Saya mau mengatakan teknologi manufaktur digunakan dalam Honda automobile tersebut gitu ya. Di mana untuk proses perakitannya gitu ya, ada jalur kabel, jadi kita artinya kita ini memasangkan perakitan kabel-kabel dalam pembuatan mobil. Dan ini sangat penting pengkabelan itu jangan sampai ketika dioperasikan mesinnya kita mobilnya gitu ya, beberapa kabel ada yang konsleting dan sebagainya itu akan mengakibatkan kegagalan yang besar gitu, dari konsumen juga gitu. Di sini ada proses perakitan jalur kabel menggunakan teknologi fleksibel dari sistem itu artinya. Di mana sistem tersebut merupakan conveyor tanpa rantai, berarti ini artinya menggunakan suatu karya sendiri untuk menjalankan suatu bahan-bahan material yang akan kita gunakan dalam pembuatan jalur kabel tersebut gitu ya. Dengan berbantu luar tersebut gitu ya. Kalau kita bicara di sini ada flexible drive gitu ya. Artinya di sini pasti sesuatu sistem yang fleksibel, yang bebas. Nah, drive di sini artinya untuk menjalankan suatu conveyor tersebut untuk membuat suatu jalur kabel gitu ya. Dan kita pasti akan menggunakan motor listrik. Motor listrik inilah yang akan kita gunakan untuk menjalankan konveyor tersebut gitu ya. Kalau kita lihat dari gambar 2D gitu ya, gimana sih ada sistem penggerak fleksibel untuk jalur kabel gitu ya. Nah, di mana konveyor yang di bawah ini akan menjalankan sasis mobil gitu ya. Di mana sasis mobil di sini akan kita pasang jalur kabel gitu. Nah, di sini maksudnya kita menggunakan teknologi perusahaan Honda Mobil ini akan menggunakan teknologi FDS dari konveyor. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada perakitan dari jalur interior. Nah, di sini mungkin akan memasang bagian interior dari mobil, dashboardnya dan sebagainya gitu ya. Mechanical fastening, pemasangan bolt dan juga sebagainya gitu ya. Kaca mobilnya gitu ya. Di sini kita lihat ini masih sama. Kita menggunakan perusahaan pun menggunakan FDS untuk menjalankan rangka atau sasis mobil tersebut gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari gambar 2D3 bisa menggerak fleksibel untuk jalur interior di mana tinggi dari bor yang berjalan terhadap sasis yang akan dipasang interiornya itu bisa diatur ketinggiannya otomatis ya, dengan bantu mungkin dengan sistem hidrolik gitu ya otomatis, sehingga pada saat para pekerja tersebut memasang bagian interior dari mobil tersebut, ergonomi ya, nilai kenyamanannya itu dari mungkin dari pekerja itu akan optimal, sangat baik ya. Ini salah satunya. Ini masih menggunakan FDS gitu ya. Lalu ini ada yang ketiga, proses perakhiran untuk eksterior, yaitu tempat duduk, gitu, pintunya, bannya, ya, bahkan untuk proses pemasangan rakit bawah gitu ya, masih di sini masih sama juga kita perusahaan tersebut menggunakan sistem conveyor. Tapi di sini adalah sistem conveyor namanya power and free conveyor. Di mana untuk mengangkut komponen di sepanjang jalur perakitan dari satu proses ke proses yang lainnya. Nah, bedanya gitu ya, dengan sistem ini, kalau di sini sasis tersebut diangkat, tapi tetap masih menggunakan conveyor, gitu ya. Proses pengangkatan ini menggunakan carrier itu diangkat, lalu akan berjalan sesuai dengan lainnya tersebut. Nah, itu proses pemasangannya bagian bawah dari tempat duduknya, mesin-mesin, ataupun sasis gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat juga dalam gambar 2D4 di mana di sini penggunaan power dan free conveyor dari jalur sasis gitu ya. Di mana pada perusahaan Honda tersebut memiliki panjang conveyor sekitar 450 meter. Artinya kan sangat panjang sekali ya, Pak Sandi. Artinya di sini juga ada tersebut membuat suatu pemasangan eksterior itu pasti tidak hanya satu mobil ya. Itu banyak sekali pasti pembuatan kita gitu. Kita katakan mungkin tahun itu banyak sekali permintaan pasar gitu ya. Jadi kita harus memenuhi
permintaan tersebut dengan cepat ya, dengan tinggi menggunakan teknologi tersebut. Panjangnya 450 dengan jumlah carrier 55 carrier itu proses pengangkatan status mobilnya yang di atas itu ya, jadi mobil itu yang diangkat. Nah, tetap para pekerja sebenarnya masih menggunakan pemasangan secara manual, mungkin ada juga yang menggunakan secara otomatis, dia menggunakan tangan-tangan robot dan sebagainya. Ini sumber dari saya ambil dari DFU khusus 2012. Jadi penjelasan Pak Haji yang tadi dijelaskan bahwa salah satu industrial dalam otomotif yaitu proses perakitan atau assembly ya. Jadi assembly itu tidak hanya satu metode, jadi ada beberapa metode. Ya. Tadi Pak Haji jelaskan mengenai metode yang pertama itu tentang flexible drive system, di mana metode itu digunakan pada pemasangan kabel yang ada di mobil ya. Kemudian kedua itu berkaitan dengan teknologi penggerak flexible ya, di mana dia memasang jalur apa interior yang ada di mobil ya, bisa dashboard ya yang tadi pagi bilang, atau bisa kursi, kemudian panel-panel yang ada di atasnya si mobil. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan terakhir itu yang terakhir sistem power and pre-conveyor, di mana ini proses pemasangan steering ya, bisa steering itu bisa pemasangan ban, kemudian bisa pemasangan body mobil ya, maka di mobil kemudian kaca digunakan atau melakukan pekerjaannya ya. Ya, jadi mekanik itu lebih mudah mengerjakannya dibandingkan tidak menggunakan metode yang tadi Pak Haji jelaskan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi sumbernya Pak Haji mengambil dari Honda Automobile yang ada di Thailand. Nah, sebenarnya di Indonesia juga sudah ada juga ya. Sudah ada juga ya Pak Haji ya? Iya. Sudah ada, pastinya sudah ada di Indonesia. Ya. Oke, selanjutnya mungkin itu saja Pak Haji ya. Memang sangat menarik sekali mengenai tentang industri manufaktur ini. Kita akan lanjutkan kembali ke segmen ketiga Pak Haji mengenai tentang industri manufaktur. Nah, kita break dulu ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di UGTV. Mata kuliah sistem informasi manufaktur. Tadi pada segmen sebelumnya di awal itu sumber kita membahas mengenai tentang contoh industri manufaktur yang berkaitan dengan industri barang. Di mana tadi industri barangnya itu ada yang di pabrik ring atau beku. Kurang lebih saya simpulkan bahwa penjelasan awal itu berkaitan dengan perindustrian bahan pokok ya atau bahan makanan. Kemudian yang segmen kedua itu berkaitan dengan industri otomobil atau otomotif ya, di mana perindustrian sendiri itu mempunyai beberapa metode dalam pekerjaannya, karena sekarang ini sudah banyak pemesinan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya. Selanjutnya ini Pak Haji nih, berkaitan dengan industri manufaktur saat ini yang sudah sangat berkembang dan sangat maju ya, dari sebelumnya. Terutama dalam sistem pemilihan bahan baku. Jadi sebelum proses tadi kayak bahan kering, kemudian
proses perakitan ya tadi, yang perakitan otomotif itu. Nah, kira-kira dalam sistem pemilihan bahan baku atau material, apakah ada contoh perindustrian manufakturnya, Pak Haji? Ya, nah, sebelumnya kita kan sudah memberikan beberapa contoh itu sama distribusi dari bahan makanan kering atau dulu sebuah ya kan kuliah kedua tadi sudah simak ya sudah dari manufaktur pembuatan apa mobil gitu jadi di sini coba saya akan memaparkan kembali satu contoh lagi gitu ya. Di mana ini untuk proses ini memang masih sama ada kaitan dengan proses pendistribusian secara terintegrasi. Karena memang sistem distribusi dari produk itu dalam manufakturnya memang itu sangat penting dan banyak sekali digunakan di perusahaan-perusahaan manufaktur gitu ya. Ya artinya untuk mempermudah dalam proses pembuatan produknya. Bisa coba akan menampilkan kembali salah satu perusahaan manufaktur gitu ya. Yaitu ada dari perusahaan Franchel Corporation gitu ya, di mana perusahaan tersebut bergerak di bidang pembuatan produk suplemen makanan gitu ya, lalu pembuatan obat-obatan serta kosmetik, bahkan bergerak di bidang makanan ataupun gitu. Pada perusahaan tersebut untuk proses penanganan material mungkin dari proses bahan mentahnya itu yang akan dikeluarkan dari penyimpanan gitu ya untuk pembuatan produk. Itu proses yang dilakukan menggunakan sistem secara otomatis. Nah, di mana di sini bisa kita lihat dan juga dia menggunakan teknologi namanya RFID. Di sini ada radio frekuensi identifikasi, di mana proses mengidentifikasi material atau bahan yang keluar ataupun yang masuk dalam pembuatan suatu produk. Salah satu mungkin kita contoh obatan suplemen makanan gitu ya. Dari bahan-bahan di sini sudah dilabeli tag. Tag inilah yang akan memudahkan proses pendataan dari bahan yang masuk ataupun bahan yang keluar secara otomatis. Ini data bisa bilang RFID dari frekuensi identification, di mana di sini perusahaan tersebut dari material yang keluar dari tempat di mana itu sebenarnya dari awal akan dilabeli tag. Ini mungkin kalau kita melihat di berbagai perusahaan soalnya jadi misalnya yang pamat gitu ya. Nah sini kan ada produk-produk ditempel label barcode ya. Nah itu sama. Nah di sini seperti di label barcode atau magnetic card gitu ya dalam bahan-bahan material yang keluar gitu ya. Itu nama dinamakan tag gitu ya. Jadi kita men-tag labeli sehingga kita lihat gambar di sini ketika barang keluar melalui sistem penggunaan yang kamera tersebut gitu ya. Dan di situ ada kamera-kamera mungkin bisa kita bilang sebagai elektronik itu ya, gelombang elektronik gitu, atau elektronik scanning gitu ya, di mana kamera tersebut memancarkan gelombang elektromagnetik mengenai label tersebut sehingga pendataan informasi dari material yang keluar itu akan terdata. Jadi tidak perlu pekerja itu mengecek satu-satu, itu kan terlalu lama prosesnya gitu ya. Jadi itu akan termasuk dalam ring manufaktur, jadi manufaktur yang sia-sia ya, hanya membuang waktu saja lama-lama. Yang penggunaan RFID ini akan lebih mudah dalam proses pendataan bahan yang masuk atau bahan yang keluar. Ini salah satu contohnya gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bukan dua manufaktur yang digunakan di perusahaan French Corporation tersebut. Sama seperti dengan contoh Indonesia manufaktur yang sebelumnya, di mana tempat sistem penyimpanan atau pengambilan dari bahan-bahan tersebut gitu ya, dari bahan mentah, bahan misalnya jadi sampai bahan jadi gitu ya, itu menggunakan sistem otomatis gitu ya, di mana setiap sistem penyimpanannya itu kita bisa melihat ini ada AS itu sistem penyimpanan secara otomatis, lalu ada RS sistem pengambilan secara otomatis gitu ya, di mana proses keluar masuknya itu secara otomatis semua menggunakan mungkin nanti kita bilang keren lah gitu ya, mengambil produk dari ruang penyimpanan dialirkan ke proses menggunakan conveyor gitu ya dari tadi, dan itu prosesnya akan terus berulang ketika nanti
biasanya memang bahan-bahan ini disimpan dalam kontainer itu, kotak-kotak seperti kotak plastik ini dimasukkan di dalam sana, sudah biodegradable, jalan melalui konveyor, di scanning melalui elektromagnetiknya, jadi gelombangnya akan terdata nanti. Itu akan terus berjalan sesuai dengan main yang ada. Ketika memang barang itu sudah diambil bahannya, itu akan mengisirnya di secara ulang di dalam sistem penyimpanannya gitu ya. Ini yang kedua gitu ya. Lalu yang ketiga ini ada sistem manajemen gudang atau kita bisa sebut dengan WMS di sini. Di perusahaan tersebut teknologi WMS digunakan, yaitu dengan warehouse management system. Gitu. Kalau kita bicara warehouse ya artinya sistem penyimpanan gudang gitu ya, dari mungkin bahan yang masih mentah di sumber gudang, bahan jadi ataupun produk yang sudah jadi yang kita hasilkan juga perlu kita simpan gitu ya maksudnya. Di sini tujuannya, ini saya mau bicara sedikit aja, tujuannya untuk mengontrol pergerakan atau penyimpanan bahan. Yang mengontrol di sini tadi sistem untuk barang yang masuk berapa kita data, barang yang keluar berapa. Nah, kalau kita bicara individual factor gitu ya, proses pergerakan bahan ini memang harus kita hitung. Jangan sampai ketika kita permintaannya, ada permintaan lain dengan jumlah yang sangat banyak, ternyata stok kita itu kurang dengan pendataan yang salah. Nah, ini maka kita harus terapkan dengan sistem WMS ini sehingga proses pengontrolan juga akan lebih baik. Ya. Nah, ini baik mungkin juga termasuk dari proses pengirimannya juga, gitu ya, pengiriman barangnya itu juga kita kontrol, penerimaan barangnya sudah sampai di konsumen dengan sesuai, gitu ya. Lalu juga proses pengambilannya apakah sudah sesuai. Ini kurang lebih seperti itu. Saya mengambil sumbernya semua dari Dekuku ya. Dekuku ini sebagai tempat, gitu ya, di mana memberikan solusi dari studi kasus gitu ataupun masalah-masalah yang ada di industri untuk kemudian memberikan solusi. Kami lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Haji. Jadi penjelasan Pak Haji tadi berkaitan dengan perusahaan venture. Dia menggunakan beberapa metode dalam penanganan barang ya. Yang pertama itu saya simpulkan bahwa teknologi RFID, Radio Frequency Identification, nah, di mana teknologi itu mengidentifikasi dan mengambil data, ya, kemudian datanya itu dijadikan barcode ya, atau di apa namanya dimasukkan barcode, karena ya, tadi Pak Haji bilang apa namanya di situ dimasukkan magnetic card ya. Jadi nanti kalau misalnya di apa namanya dilihat barcode-nya atau diidentifikasi barcode-nya, kemudian muncul ya, identifikasi baik dari spesifikasi ya. Ya, spesifikasi kan macam-macam ya, bisa misalkan es krim. Nah, es krim itu di situ nanti identifikasinya rasanya rasa apa nih, rasa strawberry atau beratnya berapa, kemudian di situ menggunakan apa gagang kayu dan sebagainya. Nah, itu mungkin teknologi RFID kurang lebih seperti itu dari penjelasan Pak Haji. Kemudian dalam sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis. Nah, secara apa namanya proses penyimpanan dan pengambilan otomatis itu sudah sangat maju ya, karena biasanya tuh pengambilan penyimpanan itu zaman dulu yang mungkin ya menggunakan manusia ya, manusia gotong-gotong di apa diangkut di pemasukan ke gudang. Nah, sekarang sudah tidak ya, sudah jarang sekali memasukkan barang menggunakan apa manusia secara diangkut ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang itu sudah menggunakan sistem conveyor dalam penyimpanan dan pengambilan secara otomatisnya. Nah, tetap biasanya juga menggunakan sistem berbasis komputer. Selanjutnya yang terakhir tadi Pak Haji jelaskan mengenai sistem manajemen gudang ya. Jadi penggudangan itu memang sangatlah penting ya. Tadi Pak Haji sudah jelaskan bahwa ada konsumen pesan 1000 nih, tapi di stok kita atau stok perusahaan itu cuma ada 500 ya. Berarti kan kurang lah ya. Nah, bahayanya terutama penjualan dalam suatu perusahaan kurang lebih seperti itu. Jadi pasokan atau yang ada di gudang itu tidak memenuhi permintaan konsumen. Nah, kurang lebih seperti itu lagi ya. Jadi dalam penjelasan pagi di segmen pertama itu berkaitan dengan dasar manufaktur ya. Mungkin saya sedikit jelaskan. Jadi manufaktur itu bahan baku diproses kemudian bahan jadi atau setengah jadi.
Kemudian tadi penjelasan komputer integrated manufacturing di mana manufaktur sudah diintegrasikan menggunakan komputer. Jadi ngeling lah ya, bahasanya ngeling atau dikontrol menggunakan komputer. Kemudian Pak Adi juga menjabarkan nih mengenai revolusi industri dari revolusi pertama sampai revolusi yang ke-5. Kemudian Pak Haji juga tadi menjelaskan contoh industri manufaktur dalam distribusi barang ya Pak Haji. Lanjutnya pada waktu kesempatan kedua itu membahas contoh lagi nih tentang industri manufaktur di bidang otomobil. Kemudian Pak Haji juga membahas proses dalam teknologi manufakturnya. Nah yang terakhir tadi Pak Haji menjelaskan ini berkaitan dengan sistem penanganan material otomatis yang menggunakan teknologi RFID dan WMS atau WMS. Oke, mungkin sekian dulu. Gak kerasa ya, sudah habis waktunya. Untuk adik-adik, mahasiswa dan pemirsa sekalian, mungkin pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga ilmu yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kemudian untuk minggu selanjutnya, kita akan lanjutkan perkuliahan dengan materi yang berbeda dan tentunya bisa memberikan ilmu yang bermanfaat seperti apa yang diberikan pada narasumber kita kali ini. Untuk itu, saya ucapkan kembali terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih untuk Bapak Adi Abdillah Karisma Stente sudah datang bersama saya pada acara kali ini sebagai narasumber yang sudah sangat banyak memberikan ilmu yang luar biasa ini. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan pastinya. Saya Sandi Suryadi undur diri. YouTube, YouTube, YouTube TV, YouTube People. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.